Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi geng, channel aku Wang Speed Motorsport. Geng. Hari ni kita satu hantar geng, cerita pasal sang kancil carburetor eh. Sang kancil carburetor. Okey. 31 hari bulan itu hari, aku ada masuk drag yang kata ni. Aku masuk drag kata ni. Jadi aku tak sempat nak buat video, tak sempat lah. Jadi tapi aku adalah apa buat video untuk masa dia main itu hari. Okay, sekarang ni kereta tak ada masalah. First masuk drag eh. Mula-mula itu hari nak masuk drag dekat MUSC. Okay, masuk drag MUSC untuk kategori Pro Street. Pro Street untuk kategori dia lah. Tapi MUSC batal sebab penyertaan tak cukup. Okay, lepas tu dia MUSC dia pindah ke kategori lain. Okey, jadi aku nak masuk ke kategori lain tak sempatlah. Maknanya kereta kita untuk on the road saja. Untuk on the road saja. Jadi tak boleh lah, maknanya tak cukup. Sebab body pun on the road, body tak ada potong tak ada apa. Jadi kita minta refund balik. Okey, kita minta refund balik. Jadi lambatlah refund tu, lambat. Okey. Kita fikir balik. Okey, kita pergi ke kategori open. Terpaksa. Jadi sebab kita pun dah daftar kita pergilah ke kategori open. Lepas tu team pun fikir macam mana nak buat. Okey, kita fikir okay, semua team sekali semua. Okey. Kita tukar tayar. Okey, kita pakai tayar ni. Okey, ni. Aku pakai tayar Hemhash. Okey. Jadi kategori yang open ni memang kena pakai tayar ni lah. Kalau nak pakai tayar apa, pakai tayar Toyo, tak cukup lah ni pakai tayar ni. Pakai tayar ni memang tak cukup lah. Sebab kategori pun gila-gila. Okay, terpaksa lah aku potong. Potong habis. Potong fender, ketuk ni. Bagi apa, bukalah memang ni lah, memang terpaksa kena buat balik. Jadi dari segi enjin apa tak ada masalah. Enjin tak ada masalah, memang cun lah. Enjin tak ada masalah, memang cun. Tak ada masalah, tak ada problem, tak ada rosak ke apa, tak ada. Cuma kita rosak satu je, gear. Gear 2 pecah geng. Gear 2 pecah. Okey, jom kita tengok gear 2 pecah. Kita buka dulu. Kita buka dulu. Enjin tak ada masalah ha. Enjin tak ada masalah. Okey, jom kita test gear 2 tengok. Sebab memang gear 2 pecah ha. Okey, jom kita sini. Ya, kita test gear 2. Itulah sebab aku sempat ambil timing sekali je, free run. Lepas tu timing kedua boleh dapat 9.1. nanti aku mention video dan apa resit timing. Okey, Seji. Itu sahaja geng. Jadi sekarang ni aku terpaksa turun enjin lah. Aku turun enjin. Jadi aku akan buka
gear 2, tukar gear 2. Okey. Next event kita akan bermain dekat Temeluh. Pekang. Kuantan. Kita akan main untuk event CMT ya. Okey. Itu sajalah. Nanti aku tunjuk video. Dah buka dah kan. Engine pun dah barai. Sebab kita buka sebab kena gear 2 lah, gear 2 kena. Okay, jom kita tengok kan. Okay. Ni eh. Ni gear 2. Okey, gear 2 dah botak kan. Ha, dah botak. Okey, ha ni. Gear 2 habis makan. Ni pocer dia ni. Ni pocer gear 2. Okey, sekarang ni aku buha balik lah. Gear box. Lepas tu enjin ni aku buka balik. Aku cek-cek apa yang patut sebab untuk event ke ni eh. Pekan. Jadi kita cek semua. Okey, setak-setak mana yang akan dulu lah. Jadi macam body akan update lah sikit untuk bagi ingat tu macam mana tu. Akan upgrade sikit. Dari gear pop up semua kita upgrade. Maknanya kita upgrade dah ada lah benda-benda yang kita nak buat tu. Tu geng. Ini barang-barang kereta tu lah. Ini barang-barang kereta tu. Kebaran. Maknanya kita tengok lah apa yang jadi. Itu geng. Jadi kita tengoklah 27 hari bulan kita akan pergi ke Pekan Pahang. Kita tengok event. Jadi aku bawa 2 biji kereta. Aku bawa yang ni. Okay, aku bawa yang ni yang on the road. Okey, lepas tu aku bawa hitam ni. Aku bawa hitam ni. Ini enjin-enjin yang ni lah. Enjin ni. Yang ni tak ada masalah dah, cuma kita nak naik dyno je. Kita tinggal untuk dyno sahaja. Spek sama. Itu je geng. Apa lagi nak lalak dari kereta ni. Aku akan potong lah. Aku akan potong handle. Lagi besar lagi. Sebab kita hari main dekat apa dekat kilang tadi aku buang habis barang apa. Buang apa pun aku buang ni. Aku buang apa. Itulah. Okey kan. Yang mana apa turun dekat Pekan. Nanti kita jumpa kat sana. Nanti tegur-tegur lah kan. Tegur-tegur kita jumpa kat sana. Kalau ikutkan aku turun banyak jugalah kereta. Tapi tak tahulah macam mana owner kereta tu macam ada yang apa belum siap. Dan sempat ke tak sempat. Tapi yang confirm, yang 2 biji ni memang confirm lah. 2 biji memang confirm. Jadi semua enjin tu lah. Enjin, gearbox aku akan setak lagi. Mana yang tak kena, okay, kita akan setak lagi. Itu je lah kan. Itu saja video aku. Jangan lupa like, comment and subscribe channel aku. Okay kan, jumpa di sana. Okay, assalamualaikum. Dekat button ni.
Apa dah ada kepala besar? Gapo? Tolong abang. Haiya, mantap kali. Ade. Ya. Subscribe.